Ya sini kita juga bisa, apakah dia bisa ngikutin kita? Follow me. Oke, apakah dia bisa ngikutin kita? Kita bawa ajak dia bersurvival. Oh, bisa. Bisa dong teman-teman, bisa bantu kita kah kalau kita bermain survival? Oke teman-teman, selamat datang di channel Mental Gaming. Di video Minecraft kali ini kita bakal coba mencoba MCA atau Mod Comes Alive ya teman-teman. Jadi di sini kita bakal coba di versi 1.7.10. Nah, jadi bagi kalian yang mau coba bermain Comes Alive di 1.7.10 juga bisa loh. Dan ini miripnya seperti Sim. Kalian bisa berkeluarga, kalian bisa punya penduduk yang bisa menjaga kalian dari serangan zombie karena di sini sebuah desa terdiri teman-teman. Nah, oke, daripada berlama-lama kita langsung aja kita bikin network, kita bermain survival biar kita lebih asik. Oke. Mungkin kita bakal review sedikit aja dulu, kita bakal jalan-jalan terus kita lihat NPC-NPC-nya dan terus kita coba berinteraksi dengan para warga-warga di sana dan mungkin kalian jika kalian bermain terus dan dapatkan hatinya, kalian pun bisa menikah dengan para NPC itu teman-teman. Wow, kalian gak jomblo lagi dong kalau berlain survival. Oke. Nah, jadi di sini kita dapat kristalnya teman-teman. Oke, agak lama ya. Ini agak oke. Ini apa ini lambat ya? Oh, kepencet sendiri ya teman-teman. Karena sensitif banget loh. Jadi ini berapa sih PPS-nya? Oh, agak lama ya. Kalau gitu bentar. Oke, agak ngelag. Kita sini kita beli setting. Kita naikin dulu sampai full ini, unlimited ya. Nah sekarang kita oke, biar nggak ngelag lagi. Udah main ya, oke. Nah sekarang kita ke buku sini, kita build. Di sini kita pilih gender kita seperti biasa, male. Dan kalian tertarik dengan wanita lah, dai. Oke, yang kemarin tuh aku salah ya. Aku nggak baca, aku male-male terus. Dan di sini kita punya keluarga, kita hidup sendiri, kita hidup dengan pilager. Oke, kita hidup dengan pilager aja ya, nanti. Kalau kita dengan pilager nanti kita bisa cari ceweknya, tinggal kalian nikahi, nanti kalian beradu kasih aja ya. Oke. Okay. Kalian berpacaran dengan pilagernya, teman-teman. Jadi kita di sini aja dulu. Oke, okay. Nah, kita sudah di dalam rumah sini. Kita dapat rumah yang cukup luas. Oke, okay. Tapi din, oh kita apa? Kita punya peliharaan? Kita nggak punya peliharaan ya. Oke, okay, ya udah nggak apa-apa. Oke, okay, kita ke sini dulu, teman-teman. Nah, kita bakal keliling-keliling mencari NPC-nya. Okay, kita coba masuk ke dalam sini. Nah, si ada siapa? Ini ada namanya Mickey the Shepherd dan juga si siapa namanya ini? Aduh. Dan juga siapa ini? Ini siapa namanya? Oke, nggak ada namanya. Wah, dia berdua dong. Ini Jin, ini Mickey, ini Jin. Oh. Ini Toolsmith. Kita coba build. Oke. Di sini kalian bisa interaksi. Interaksi seperti chat, joke, give, shake hand, tell story, flirt, hug dan kiss. Oke, kita coba chat aja dulu. Oke, kita bakal menambah kesan terhadap dia. Oke. Jadi kalian bisa juga lagi pencet build lagi. Nah, itu ada tandanya sudah lob, berarti dia moodnya silly dan personalnya outs ya. Nah, kalau coba kita sebelahnya lagi. Oke, kita escape lagi. Nah, kalau ini Mickey. Oh, maaf kepukul dong. Maaf. Aduh, nggak sengaja dong. Bakal buruk nih. Oke, kita coba jog aja dulu biar dia tambah gak marah sama kita. Ya sini kita juga bisa, apakah dia bisa ngikutin kita? Follow me. Oke, apakah dia bisa ngikutin kita? Kita bawa ajak dia bersurvival. Oh, bisa. Bisa dong teman-teman, bisa bantu kita kah kalau kita bermain survival? Wow, bisa dong teman-teman. Lihat nih, kita diikutin dong. Bisa gak dibantuin ya? Oh, tapi dia nggak bisa bantu buat ya kerja. Ya mungkin bukan hobinya. Tapi kita coba cari aja yang bisa kayak tuh loh, pekerja keras. Oke, okay. Kalau sini kita build terus stay here more fairly. Oke, okay. Bebas ya, terima kasih. Terus kita interaksi, terus kita kasih hadiah, kita pencet ini kadonya. Oke, okay. Agak susah ya.
Oke, agak susah buat arahinnya. Susah banget, teman. Susah banget, cok. Nah, udah, terus kita pencet G buat ngasih. Nah, thanks you ya. Thank you ya katanya dia. Sekarang kita berteman dengan dia, friendly, bersahabat, dan moodnya juga baik. Oke, sampai jumpa. Sekarang kita coba lagi ngajak orang yang bisa kita kerja sama. Oke, kalau ini... Oh, Nina the Safe Her. Kalau ini Guardian. Nah, Guardian ini bisa bantu kalian dalam bermain survival. Kita coba lagi cari, ada gak yang pekerja keras? Ini petani. Kalau ini... Mason. Oke, cleric. Ini Mason. Bukan, kita coba cari lagi. Kalau ini farmer, ya. Kalau ini Guardian bisa bantu kalian dalam lawan zombie, teman-teman. Butcher, bukan juga. Apa nggak ada soal pekerja di sini, teman-teman? Yang bisa buat kalian bantu dalam mining, terus tebang kayu gitu loh. Nggak ada ya? Ya, nggak ada kayaknya, teman-teman. Kita coba lagi ini. Oh, ini perpustakaan. Oke, oh ada aneh bayi. Chill, Alan Chill. Kalau ini Toolsmith, ya Toolsmith ya. Oke, kita bawa Guardian aja. Nah, kita Guardian, kita ajak, kita interaksi dulu, kita kasih jok. Oh, dia nggak suka jok ya. Interaksi, kita chat aja dulu. Oh, dia nggak suka, teman-teman. Nggak suka dengan kita sekian aja dulu. Oke, dia suka berjabat tangan. Bukan seks tangan ya, seperti itu loh, tell story. Oh, nggak suka dia tell story, teman-teman. Kita sekian lagi. Nah, udah, terus kita coba dia ikutin kita, bisa nggak? Kita ikutin kita, follow me, oke? Bisa nggak? Oke, kita berburu, teman-teman. Ikutin nggak? Oke, mantap. Ikuti, oke. Sekarang kita cari zombie. Oke, kita berburu, teman-teman. Oke, ya, mantap. Oke, nggak bisa, nggak ada lihat, oh nih. Tapi kalau kita melawan dia, kita balah bakal mati loh. Sih. Oke. Oke, aku mau bentar. Mau bikin... Ya, mungkin kalian mungkin bisa nanti berteman dengan para villager yang lainnya. Jadi kalian bisa bermain survival tanpa solo lagi. Jadi sih enaknya tuh kalau kita ketemu yang bisa bantu mining. Jadi lebih mudah teman-teman ketika kalian mining ya. Oke, sekarang kita coba build dulu, kita bikin ya. Ini kita bikin ini. Oke. Karena kita menggunakan versi 1.7.10, jadi nggak terlalu itu loh. Nggak kesimpan gitu loh. Jadi nggak terlalu enak mungkinnya. Jadi ya udah nggak apa. Kita bikin aja dulu. Oke. Kita bikin senjata dulu. Nah. Oke. Oke, kalian kalau ngelawan ini kalian bakal kalah. Oke, I'm fine. Interaksi katanya ini. Oke, I'm fine. Oh, nggak bisa dong. Hook. That's cool. Oke. Apa kamu mau bertarung denganku? Oh, ini cewek ya, teman. Ya. Waduh, wow. Mari dong. Oke, kita pull. Bisa dapet senjatanya nggak? Oke. Ya, nggak ada senjatanya yang drop ya, teman. Oke. Ya, teman-teman, gitulah. Kalian bisa menjadi penjahat atau jadi seorang warga yang baik ya. Jadi kalian harus jadi warga yang baik biar kalian bisa menikah dan punya anak nanti, punya baby ya. Jadi kalian harus semangat dalam bekerjanya ya, teman-teman. Dan jangan lupa kasih hadiah terus kepada pacar kalian, oke? Oke, udah lama ya, nggak usah cemburu, oke? Oke, teman-teman, mungkin video ya sampai sini dulu. Terima kasih menonton karena aku nggak lama juga. Wah, kita baca terus. Oh, lelelo, boom, mantap. Oke, seharusnya sih aku bikin ini sih. Bikin itu loh. Oke, ini apa nih? Ini apa nih? Warna ini. Ini warna apa nih? Apa ini, teman-teman? Aku nggak tahu. Itu bikin tuh ya. Biar bisa bikin apa loh? Lupa aku. Bikin cincin ya? Aku lupa. Kayaknya sih itu bikin cincin ya. Nggak tahu juga sih. Lupa karena aku nggak nge-cheat tadi sini lagi. Jadi ya nggak anu ya. Itu ada zombie dong. Ada zombie dong. Waduh, zombinya datang dong. Oke, mau dua dong. Banyak sekali dong. Oh, zombinya keras kepala. Oh, siap. Oke. Battle. Oke, mantap. Sudah.
Oke teman-teman, mungkin video sampai sini dulu. Terima kasih menonton. Sampai jumpa di episode dengan video yang lainnya. Oke, terima kasih telah request dengan Kumat Koms Ale. Bye-bye.